jawabannya. Tidak semena-mena, tidak semerta-merta Nabi diutus langsung menjadi Rasul. Sebagaimana kita tahu, Nabi mendapat julukan Al-Amin yang berarti terpercaya atau jujur. Nabi mempunyai sikap jujur. Gelar itu ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kaum Quraisy dan orang-orang pada zamannya, para rekan-rekannya dan lain sebagainya, warganya. Kalau kata kita mah ya, warganya atau masyarakatnya. Apa ustaznya? Pada usia-usia sebelum 40, Nabi belum mengajarkan syariat agama Islam.